terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Mei tahun 2024 di Jalan Amiluddin Umar. Akibat peristiwa kecelakaan tersebut menelan satu korban jiwa meninggal dunia atas nama Surya Sodik, sedangkan satu orang lagi Gita Amelia mengalami luka memar di bagian muka dan mata pendarahan yang sampai saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Immanuel. Peristiwa kecelakaan mobil truk Fuso tersebut terjadi tepatnya di Jalan Amiluddin Umar, RT RW 006, 000 Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Sementara pengemudi supir truk diduga kuat sudah melarikan diri, karena saat kejadian supir tidak ada terlihat lagi di lokasi kejadian. Atas hal tersebut, Sunardi, selaku paman dari almarhum Surya Sodik bin Tego Sofyan, memberikan hak kuasa penuh kepada LSM Peduli Hukum Bandar Lampung di Sekretariat DPW LSM Peduli Hukum Provinsi Lampung, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024. Pak Gitarok, ini saya selaku pamannya korban kecelakaan yang terjadi di Jalan Alimuddin Umar Campang Raya yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2024 kemarin. Ini saya namanya Sunardi, selaku paman korban, menyerahkan sepenuhnya kuasa kepada Pak Haji Fahruk selaku ketua lembaga peduli hukum Provinsi Lampung, yang mana saya mohon bantuannya untuk didampingi sepenuhnya dalam menyelesaikan kasus ini, Pak Haji. Sunardi memberikan kuasa tersebut guna untuk mendampingi beliau melanjutkan penanganan kejadian tabrak lari yang menimpa Surya Sodik bin Tego Sofyan dan Dea Gita Amelia binti Momon Darnel untuk diproses lebih lanjut secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ini, oleh aparat penegak hukum APH. Haji Heri Faruh, sebagai Ketua DPW Lembaga Peduli Hukum Provinsi Lampung, menerima surat kuasa yang sudah diserahkan tersebut. Oke, terima kasih Pak Sunardi yang sudah datang ke tempat kami. Sudah mulai butuh masuknya. Saya dengar tadi menyerahkan surat kuasa untuk mendampingi pihak korban. Dalam hal ini Pak Sunardi adalah paman kandung daripada almarhum Surya Sodik bin Tego Sofyan, yang laka lantasnya ini terjadi di tanggal 15 malam, lebih kurang jam 20.30 di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Kota Bandar Lampung. Permasalahan ini sudah ditangani oleh pihak baik dari laka lantas termasuk di Polres Bandar Lampung, yang insya Allah dengan sangat bangga berbahagia kami maksimal mungkin akan membantu di dalam surat kuasa tadi, koordinasi dengan pihak jajaran Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, baik dari unit Maka maupun Pak Kasat, sampai ke Pak Kombes Abdul Waras sebagai Kapolda, dapat membantu kami. Karena dalam hal ini adalah nyawa orang. Almarhum membonceng waktu kejadian pacarnya atau kekasihnya. Yang saya saat ini dengar informasi dari Pak Sunardi selaku paman korban, esok ataupun lusa pulang dari perawatan Rumah Sakit Immanuel yang mengalami memar muka dan pendarahan di mata. Matanya tidak bisa melihat ke sebelah kiri, Pak Haji. Sudah dapat hasil keputusan itu ya? Kalau surat dari itunya kita belum dapat. Cuman yang saya tahu yang mengalami sebabnya tidak bisa aktif seperti normalnya. Oke.
Di samping itu saya juga minta izin mewawancarai Pak Sunardi selaku paman korban. Di samping surat kuasa, keinginan pihak keluarga korban Adinda Surya Sodik bin Tego Sofian ini berharap supaya vendor pemilik kendaraan yang bernama Bahtiar ini dapat diamankan, dipanggil oleh Kapolresta melalui ke Pak Kasat, termasuk PT Grand yang memiliki barang yang dimuat pada malam nahas itu. Kami pun selaku lembaga siap untuk berkoordinasi dengan surat kuasa tersebut kepada pihak kepolisian, baik dengan Pak Kasat maupun dengan Pak Kapolresta. Terima kasih atas bantuannya, kita saling berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan, Faisal Fitriani.